Oke, Bolo. Kembali lagi ya. Halo. Jan ya apa ya? Bingung aku sama Andrew Amire. Dan balik mana aku ya? Di mana iki? Papuma soalnya kemarin ya tahu sendiri ya. Oh, jan soalnya. Jadi ya yes, aku balik dulu. Pengin nyobain reknya di Papuma. Dan ini alhamdulillah cuaca terang. Ya, meskipun jalannya agak basah ya. Loh. Ya, dan jalannya agak basah makanya. Iki lo jemek polo. Wah, inilah jalan Papuma. Enak kan ya, lo urus tok wis. Aduh, nyiprat-nyiprat. Kita mau nyoba sirkuit derekan di sana. Halo. Dan inilah kono yo. Sepi. Nunggu sepeda terwami. Mau sama gandeng tadi. Jajak gandeng cuma depan kok banyak orang bolo makan gak sih tuh.
lah. Mantap bolo. Thank you.
jebret. Selesai sudah acara traveling Erek di Jember. Dan ini terakhir ya. Oh yuk gak terakhir, nanti ke rumah Cak Budi. Nanti penutupannya di rumah Cak Budi. Sekarang kita mau ngopi-ngopi sih. Nah, angkringan. Angkringan ngopi. Angkringan apa mas? Angkringan 87. Oh gak 81 pun mas, penipu. Oke mas, jangan lupa ikuti terus perjalanan traveling Erek Jember di Rich. Jangan di skip ya, bakal ada keseruan-keseruan lain di kota lain. Oke, okay? Yang mau request ke selanjutnya mau kemana, langsung aja komen atau DM di IG atau bisa ke kontak person yang ada di IG. Oke, okay? Cek, tanggap ke bisa ya. Oke, okay, halo, sekarang saya sudah berada di kediaman rumahnya Abah Bidani di Tanggul, gila. Tanggul. Oke, di Tanggul. Alhamdulillah. Usai sudah perjalanan traveling Erek JMRM di Rich di kota Jember. Seperti yang kalian tahu di video-videonya, kita sudah ke beberapa wisata dan tentunya ke tempat Erek di Jember seperti Paseban, terus Papuma di JLS. Dan sekarang sudah selesai alhamdulillah, dan tentunya enggak lupa kalau mau pulang kita pamit dulu ke sesepuh dari kota Jember ya. Jadi juga ini, dan alhamdulillah di sini juga banyak dari rekan-rekan dan teman-teman dari Jember. Dan untuk ya sebenarnya sih saya sedikit pengin tanya-tanya sebentar sama apa ini ya. Gimana sih pesan dan kesannya juga buat teman-teman Erek biar kedepannya bisa lebih mempunyai prestasi atau gimana lah. Dan gimana pesan-pesannya untuk teman-teman pecinta Erek? Ya utamakan jaga keselamatan itu. Ya. Jangan lupa pakai helm, safety riding itu penting karena organ kepala kalian harus dijaga. Untuk yang lainnya, ya intinya kalau pengen bisa lah, jangan takut sama perasaannya sendiri, ya gitu aja. Ya pesan-pesan dikit tapi menyentuh lo. Dan ini yang saya pengen tanya, kira-kira apa gak pengen setting GLB Trunas? Kan bulan puasa kesini lagi nanti. Oh ya, ditunggu Polo ya, nanti bulan puasa saya bakal kembali lagi ke kota Jember traveling Erek part 2 di Jember. Soalnya kurang gimana ya, saya juga kurang lega soalnya dari hari Sabtu semenjak saya datang itu di sini sudah hujan terus. Malam Minggu itu mau Sabtu gaul juga jalannya basah, akhirnya cuma ngopi di alun-alun Tanggul. Dan waktu hari Minggu sore juga hujan, jadi alhamdulillah tadi kita dapat momen Erek lop-lopan itu tadi Senin sore sampai mundur lagi satu hari di Jember buat cari momen Erek di Paseban tadi. Next kita bakalan ada acara setting bareng dengan jogi andalan kalian semua di bulan puasa lah. Insya Allah nanti kita ngabuburit bareng di kota Jember lagi. Ya untuk kesan-kesannya tadi sudah, dan ini sekarang saya mau pamit. Terima kasih buat semua teman-temanku yang di Jember, buat followku semua atas antusias kalian semua dan jamuan kalian, sambutan kalian. Terima kasih banyak. Mungkin ada salah kata atau perilaku yang tidak baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah saya bakal kembali lagi ke sini. Guys, gitu aja. Ikuti terus perjalanan traveling Erek JMRM Kirit. Jangan di skip, wait, support terus channel ini biar makin semangat membuat video-video terbaru dan tentunya konten-konten yang menarik. Oke, gitu aja wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.